Indonesiaku, 76 tahun umurmu. Semakin jayalah kau Indonesiaku, dan tetaplah menjadi kebanggaanku. Terima kasih semuanya. Berkah dalam. Indonesia, rayakan momen detik-detik 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada dunia.
Selain batik jadikan baju, batik juga bisa dijadikan tas. Dan batik dibuat oleh orang Indonesia. Jadi kami cinta produk Indonesia. Dan aku bangga belajar di SD Kanisius Kebapen 2. Dadah. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Baik-baik saja kan? Lihat bajuku, bagus kan? Jahitannya rapi, warnanya bagus. Ini buatan dari Indonesia loh. Dan aku bangga memakai produk-produk Indonesia. Dan aku bangga karena sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Teman-teman juga harus memakai produk-produk Indonesia ya. Dadah, sampai jumpa. Halo guys, sama aku Krista dari kelas 1B. Dan tahu baju yang aku pakai ini apa? Yups, betul sekali. BATIK, batik. Ada banyak macam batik. Salah satunya yang aku pakai ini namanya batik Megamendung. Ikon batik dari kota Cirebon. Batik bisa pakai di semua acara. Batik Indonesia sudah dikenal luas sampai ke mancanegara loh guys. Jadi mari kita jaga dan lestarikan batik Indonesia sebagai warisan budaya di mata dunia. Karena yang terbatik. Aku bangga produk buatan Indonesia dan aku bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Bye. Asik, aku dapat uang jajan dari mama. Tapi sebagian aku harus tabung di celengan tanah liat ini. Teman-teman tahu kan, ini buatan asli Indonesia loh. Dan awet. Makanya aku bangga memakai produk buatan Indonesia. Dan aku bangga bisa sekolah dan belajar di SD Kanisius Keprabon 2. Halo teman-teman, nama saya Revano. Saya kelas 3A, nomor 33. Dan baju yang saya pakai ini terbuat dari Indonesia, namanya batik luri. Dan saya juga bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 02 Surakarta. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalkan. Namaku Liora. Liora punya 2 gelang. Liora juga punya gantungan salib dari Mote. Liora juga punya tempat banjir rajut yang Liora pakai setiap hari waktu belajar. Semuanya ini produk buatan Indonesia loh. Aku bangga dan cinta produk buatan Indonesia. Liora bangga jadi siswa di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Dadah! Halo, nama saya Amanda. Saya membawa keranjang dari rutan. Dan saya pakai keranjang ini untuk pita-pita dan jepit rambutku. Ini produk Indonesia loh. Ini buatannya halus dan rapi. Aku bangga dengan produk Indonesia. Dan aku sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Halo, nama saya Angeline, kelas 2A dengan nomor urut 2. Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus.
Tahun ini kita memperingati HUT RI yang ke-76. Dasar negara adalah Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Dan saya bangga bersekolah di SD Kanisius ke Prabon 2. Kanisius, yes, ke Prabon 2. Jaya, aku hebat, pasti bisa. Yes, yes, yes. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Halo teman-teman, namaku David di kelas 2B. Saya senang memakai masker batik ini. Udaranya bagus, kainnya juga bagus. Adik David juga suka memakai masker batik ini. Masker ini berguna untuk melindungi diri kita dari virus. Masker ini buatan Indonesia. David bangga dengan produk buatan Indonesia. Dan David juga bangga belajar dan bersekolah di SD Kanisius Kepakun juga. Dadah! 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 Halo, namaku Kelvin. Aku kelas 1A. Hari ini aku pakai baju batik loh. Batik adalah buatan asli Indonesia. Dan terkenal di seluruh dunia. Baju batikku adalah seragam sekolahku, yaitu SD Kanisius Kepapon 2. Aku bangga karena aku memakai baju batik. Dan aku bangga karena aku bisa sekolah di SD Kanisius Kepapon 2. Surakarta, dadah! Untuk mencintai produk-produk Indonesia seperti ini. Ini adalah baju batik. Selain bisa
bantu penjualnya, kita juga bisa membantu perekonomian bangsa Indonesia di saat seperti ini loh. Yuk, kita dukung dengan membeli produk-produk buatan Indonesia. Dadah! Sore, aku bersepeda. Ini produk dari Indonesia. Aku bangga memakai produk Indonesia. Aku juga bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Terima kasih. Bye-bye. Hai teman-teman, namaku Agnes. Aku mempunyai boneka lucu ini. Aku bangga dengan produk Indonesia. Aku juga bangga bersekolah dan belajar di SD Kanisius Keprabon 2. Terima kasih, dadah. Hai teman-teman, nama saya Charlene. Sekolah saya di SD Kanisius Pertayan. Saya hari ini memakai baju dress batik yang teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa. Kalau ke sekolah saya membawa minum di botol ini. Botol minum ini produk buatan Indonesia loh. Barangnya bagus dan kualitasnya juga oke. Saya membawa botol minum ini untuk sekolah di SD Kanisius. Saya bangga, senang dan bangga menjadi murid di SD Kanisius Keprabon 2. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nicole dari kelas 3A. Teman-teman, saat ini kita sedang masa pandemi COVID-19. Kita harus bersatu melawan COVID-19 dengan menerapkan hidup sehat, yaitu dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saat beraktivitas di luar rumah, kita harus memakai masker. Masker membantu mengurangi penyakit
Indonesia. Aku bangga produk Indonesia. Dan aku bangga sekolah di SD Kanisius ke Prabon 2. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rere, kelas 3A di SD Kanisius Kebon 2 Surakarta. Ya tebak, saya pakai pakaian adat dari daerah mana saja ini? Ya, benar. Itu semua adalah pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Cantik-cantik ya motif dan coraknya. Ini semua Indonesia yang punya loh. Bahkan sekarang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Kain ini adalah hasil kreativitas anak bangsa dan harus kita lestarikan ya. Saya bangga jadi anak Indonesia yang memakai produk buatan Indonesia dan saya bangga bersekolah dan belajar di SD Kanisius Kebon 2 Surakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Jason. Aku membawa keranjang berisi mainan aku. Keranjangnya dari Nutan. Aku suka produk Indonesia. Aku bersekolah di SD Kanisius Kebon 2. Teman-teman, bel sekolah sudah bunyi. Mari kita masuk ke kelas. Halo teman-teman, mainan ini terbuat dari tanah liat. Ini disebut gerabah, yang membuat orang Indonesia asri loh. Aku cinta produk Indonesia dan aku bangga sekolah di SD Kanisius Kebon 2 Surakarta. Saya kelas 1B mau mempersembahkan puisi Merdeka atau Mati. 101 nyawa melayang. Buah tanah menjadi medan perang. Pahlawanku berteriaklah lantang. Puja bangsa, mangkatku panji kemenangan. Tempat lahir gagah berani memegang senjata. Dibesarkan melawan penjajah Belanda. Di hari itu memberontak terah berserakan demi
sebuah kemerdekaan. Sekali lagi halo semuanya, saya Ivan. Hari ini saya membuat video memakai baju batik. Kenapa saya memakai baju batik? Karena saya bangga memakai produk buatan Indonesia. Saya bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Karena pandemi, kami murid SD Kanisius Keprabon 2 tetap bersekolah melalui pembelajaran jarak jauh atau sering disebut sekolah online. Walaupun sekolah online, saya tetap bersemangat dalam mengikuti PJJ bersama teman-teman. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 kali ini, SD Kanisius Keprabon 2 mengajak kami murid-muridnya agar selalu bangga memakai produk buatan Indonesia. SD Kanisius Keprabon 2, yes, 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 aku hebat, pasti bisa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Dadah. Halo teman-teman, aku Kristo, kelas 2B, SD Kanisius Keprabon 2. Bajuku adalah baju batik. Baju ini khas Solo dan asli buatan Indonesia. Ini adalah sepedaku. Mereknya adalah Polygon. Sepeda ini produk asli Indonesia yang kualitasnya diakui internasional. Sampai jumpa, bye bye. Saya Joyce. Saya kelas 1B mau mempersembahkan puisi Pusaka atau Manci. 101 nyawa melayang. Buah tengah menjadi medan perang. Pahlawanku, berteriaklah tantang. Puja-puja bangsa mengangkat tinggi panji kemenangan. Tempat lahir gagah berani memegang senjata. Dibuai, dibesarkan berlawan menjajah hina dan hujan baru memberondong tubuh lebar. Darah berkumpulan medan perang. Meski namamu tak kami kenal atau ragamu berserakan demi sebuah kemerdekaan. Sekali lagi mengumpulkan sekali Thank you.
Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku," tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan. Mengacungkan tangan untuk oplet dan bis yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Teman-teman, aku punya tas baru. Warnanya putih. Aku beli di Bali. Ada kancingannya juga. Bagus. Aku bangga memakai produk buatan Indonesia. Dan aku juga bangga sekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Delvin. Di sini saya mempunyai banyak kain batik. Kain batik ini bisa dijadikan baju, celana, atau rok. Warna kainnya cantik-cantik ya. Aku bangga menggunakan produk buatan Indonesia dan aku bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2 Surakarta. Halo, nama saya Felicitas, kelas 2B. Lihat, aku punya tas ransel loh untuk membawa peralatan sekolah. Dan ada kembarannya loh, tas untuk membawa makan. Ini buatan mamaku loh. Aku cinta dengan buatan mamaku. Aku bangga dengan produk Indonesia. Dan aku bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Dadah. Yes. Wah, tas kamu bagus sekali, Sofia. Iya dong, tas kamu ini kan buatan Indonesia. Lihat ini motifnya saja, Kati. Aku bangga dengan produk buatan Indonesia. Tas kamu ini aku pakai ke sekolah. Aku juga cinta SD Kanisius Kaprabon 2. Tentu dong, SD Kanisius Kaprabon 2. Yuk kita memakai produk buatan Indonesia. Aku cinta Indonesia dan SD Kanisius Kaprabon 2. Hore! Halo semuanya, namaku Ara. Aku tadi habis minum wedang uwuh. Aku suka sekali minum wedang uwuh ini. Bila badanku kurang sehat, aku minum wedang uwuh ini agar badanku terasa lebih baik dan
siap kembali belajar di sekolah tercintaku, yaitu SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Wedang Uwi ini merupakan minuman khas Indonesia. Aku bangga bisa minum ramuan Indonesia ini. Terima kasih semuanya. Berkah dalam. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Tera. Dan saya membawa tempe goreng. Ini buatan Indonesia. Enak loh. Dan saya bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Merdeka Indonesia. Merdeka Indonesia. Terima kasih. Terima kasih berkah dalam. Halo, namaku Jalin. Aku suka bertamasya ke pantai. Lihat topiku, cantik kan? Topi ini asli buatan Indonesia loh. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku juga bangga menjadi murid SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Halo teman-teman, nama saya Josel. Hari ini Josel akan memperkenalkan makanan khas Indonesia. Ada kue mangkok, ada onde-onde, ada lapis, ada klepon, ada cantik manis. Semuanya jajanan kesukaanku. Aku bangga produk buatan Indonesia dan bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Dadah! Hai teman-teman, namaku Darren. Aku punya botol buatan Indonesia loh. Aku bangga dengan produk buatan Indonesia. Aku juga bangga bisa belajar dan bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Kanisius, yes, Keprabon 2, jaya. Aku hebat, pasti bisa. Dadah teman-teman. Hai. Sudah lama gak ketemu. Aku Audrey. Lihat, aku bawa kotak pensil. Nih isinya. Tuh, ini kotak, ini peralatan tulisku loh. Ini itu produk Indonesia. Ini cara pembuatannya dianyam. Lihat, rapi kan? Dan setelah dianyam, kita dapat menghias seperti menggunakan nama seperti bunga-bunga atau dihias dengan kupu-kupu, bunga atau hewan lainnya. Dan aku bangga menggunakan produk Indonesia. Dan aku juga bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Jadi aku makin semangat deh kalau belajar di SD Kanisius dengan ditemani dengan kotak pensil ini. Semangat, dadah. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Vivian. Teman-teman tahu tidak baju yang aku pakai ini adalah baju batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatan secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Aku bangga produk buatan Indonesia dan aku bangga
bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Dadah. Halo semuanya, namaku Ara. Aku akan membacakan puisi berjudul Indonesiaku. Indonesiaku. Oh, Indonesiaku. Kaulah hidupku. Kau tempatku berpijak. Kau tempatku bernaung. Indonesiaku. 76 tahun umurmu. Semakin jayalah kau Indonesiaku dan tetaplah menjadi kebanggaanku. Terima kasih semuanya. Berkah dalam. Halo teman-teman. Aku bangga menggunakan produk Indonesia seperti baju batik ini. Ini dan ini. Aku juga bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Kanisius! Yes! Keprabon 2! Jaya! Aku! Hebat! Pasti! Bisa! Halo, nama saya Valerie. Ini mainan kesukaan saya loh, mainan ini buatan Indonesia, maka saya bangga dengan produk buatan Indonesia. Saya juga bangga bersekolah dan belajar di SD Kanisius Keprabon 2. Sampai jumpa. Teman-teman, aku pakai baju Dayat. Teman-teman tahu enggak ini baju produk Indonesia? Aku bangga pakai ini. Aku jadi cantik pakai ini. Dadah. Hai teman-teman, saya Gil. Saya cinta banget pakai baju batik. Karena baju batik adalah dari produk Indonesia. Aku cinta dengan produk Indonesia. Aku bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Dadah, terima kasih. Hai, nama saya Alden. Saya suka pakai baju batik karena baju batik produk Indonesia. Saya cinta produk Indonesia. Saya bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Dadah, terima kasih. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-temanku. Nama saya Joshua Hanan Setiawan. Saya bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 kelas 3A. Lihat teman-teman, aku memakai baju batik. Baju batik ini buatan Indonesia. Bagus kan? Aku bangga memakai baju ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, baju batik ini adalah salah satu dari seragam SD Kanisius Keprabon 2. Aku bangga memakai produk Indonesia. Aku bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Akal dan ini adik saya. Halo, nama saya Caca. Teman-teman, lihat baju yang saya pakai ini. Keren kan? Batik ini buatan dalam negeri loh. Aku sangat bangga memakai batik buatan dalam negeri. Adikku juga sangat suka buatan dalam negeri. Contohnya mainan-mainan ini. Aku juga suka pakai baju batik loh. Batik terkenal sampai luar negeri. Keren kan? Sekolah di Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Terima kasih berkat dalam. Halo guys, saya Kevin.
Saya memakai kaos buatan dari Bali. Saya cinta produk Indonesia. Saya juga bangga sekolah di SD Kanisius ke Pelabon 2. Mantap! Hai teman-teman, tahu nggak batik itu produk kebanggaan Indonesia? Nah, ini aku lagi pakai batik. Ini seragam sekolahku. Sekolahku SD Kanisius ke Pelabon 2. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk sering-sering memakai batik. Halo teman-teman, nama saya Karen. Saya akan memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat terkenal di seluruh dunia. Contohnya, ini kain batik berasal dari Papua. Motifnya burung cendrawasih. Contoh ini kainnya bisa dijadikan baju seperti yang saya pakai. Saya bangga memakai baju batik. Saya juga bangga bersekolah di SD Kanisius ke Pelabon 2, Surakarta. Dadah teman-teman. Hai teman-teman, aku Naomi. Ini kakakku Noel. Halo semuanya. Ini adikku Naila. Halo semuanya. Aku bangga jadi anak Kanisius ke Pelabon 2. Gurunya asik-asik loh. Aku juga mengenalin produk Indonesia. Ini karak. Ini tempe bisa diolah dengan tepung dan bisa diolah biasa. Ini tempe mentahnya. Mengandung banyak protein. Karak ini terbuat dari nasi yang dijemur di bawah sinar matahari. Ayo kita coba. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Bye! Halo teman-teman, namaku Ime dari kelas 1B. Nah, Ime sangat suka bernyanyi. Ini namanya alat musik ukulele. Nah, Ime juga memakai baju batik. Sebentar, nah, Ime bangga karena bisa bersekolah di SD Kanisius ke Prabun 2. Nah, ini juga bangga produk lokal Indonesia. Nah, sebentar. Indonesia! Dadah! Jalanan peci. Hai teman-teman, namaku Emmanuel Fasudin Masandar dan Yudhu Saputra. Aku biasa dipanggil Fadil. Fadil senang sekali bermain kuda lumping. Kuda lumping ini dibuat dengan anyaman bambu dan diwarnai dengan cat. Kuda lumping ini juga diberi rambut dari tali rafia. Aku bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Dan aku bangga bersekolah dan belajar di SD Kanisius ke Pelabon 2 Surakarta. Bye. Indonesia.
buat nemenin mama pergi. Oh iya teman, Tekvin lagi suka pakai baju batik. Keren kan? Cakep kan dipakai Tekvin? Soalnya man, baju batik ini juga produk asli Indonesia loh. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya. Kayak Tekvin selalu ingat pakai masker. Masker ini juga produk asli Indonesia. Penting banget loh sekarang dalam masa pandemi. Ayo kita bangga dengan produk asli Indonesia seperti Tekvin. Aku bangga memakai produk asli Indonesia dan juga bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon II Surakarta. Dadah. Hai teman-teman, kenalin nama aku Olin. Aku berumur 9 tahun. Aku bersekolah di SD Kanisius Keprabon II Surakarta. Saat ini penting banget buat kalian menjaga kesehatan ya. Karena itu, aku selalu membawa beberapa barang saat berpergian. Seperti masker, tisu, dan pastinya hand sanitizer. Nah, untuk membawa beberapa barang itu, aku mempunyai tas handmade kesayangan aku loh. Ini tasnya cantik kan? Lucu kan? Keren kan? Tas ini sangat cantik dan warnanya favoritku banget. Tas ini selalu aku bawa kemana-mana, kemanapun aku pergi. Keren kan tasnya? Selain keren, tas ini juga produk asli Indonesia loh. Aku aja suka pakai tas kece ini. Jadi kalian jangan malu menggunakan produk asli Indonesia ya. Aku bangga memakai produk asli Indonesia dan aku senang dan bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon II Surakarta. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Lisel. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian sesuatu yang baru. Saya mempunyai tas bermotif batik kekinian. Warna tas ini biru navy, jadi terlihat elegan. Karena berukuran cukup besar, tas ini bisa memuat banyak barang. Tas ini unik loh, bisa dicetak nama sesuai keinginan kita masing-masing seperti ini. Ini produk asli buatan Indonesia loh. Saya bangga menggunakan produk hasil karya dari anak bangsa. Sama seperti saya bangga menjadi bagian keluarga besar SD Kanisius Keprabon II. Terima kasih. Sekolahku di
Raja Kanisius kepala bendahara kasta. Kanisius, yes. Indonesia merdeka. Terima kasih berhadalem. Dah. Halo teman-teman, kenalin nama aku Jaslin. Aku kelas 2B. Teman-teman, aku mempunyai kain batik. Kain batik ini karya bangsa Indonesia. Kain batik ini bisa dibuat macam-macam loh. Contohnya kemeja, dress, tas, maupun baju santai untuk di rumah. Oh ya, baju seragamku ini juga batik loh. Untuk itu aku bangga dengan buatan Indonesia. Dan aku juga bangga bisa belajar dan bersekolah di SD Kanisius Keprabun II. Dadah! Halo teman-teman, kenalin nama aku Jaslin. Aku kelas 2B. Teman-teman, aku mempunyai kain batik. Kain batik ini karya bangsa Indonesia. Kain batik ini bisa dibuat macam-macam loh. Contohnya kemeja, dress, tas, maupun baju santai untuk di rumah. Oh ya, baju seragamku ini juga batik loh. Untuk itu aku bangga dengan buatan Indonesia. Dan aku juga bangga bisa belajar dan bersekolah di SD Kanisius Keprabun II. Dadah! Hai teman-teman, saya Milena. Ini adalah baju batik produk Indonesia. Bagus kan ini? Bagus kan batiknya? Lihat, bagus kan? Aku bangga memakai baju produk Indonesia. Dan aku bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabun II. Dadah! Halo teman-teman, aku Emily. Saat ini aku sedang memakai baju batik. Ini asli buatan dari Indonesia loh. Aku sangat bangga saat aku memakai baju batik. Sama seperti aku bangga menjadi murid SD Kanisius Keprabun II Surakarta. Dadah! Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Elisa Arigandi. Kalian tahu enggak? Aku bawa apa? Ayo, aku bawa mainan. Ini dari produk buatan Indonesia loh. Aku bangga buatan produk Indonesia. Dan aku bangga sekolah di Kanisius Keprabun II. Terima kasih, berkah dalam. Sela, botol minum sudah dibawa belum? Sudah, Ma, ini. Halo, nama saya Rishela. Aku bersekolah di SD Kanisius Keprabun II. Botol ini selalu menemani aku kemanapun aku pergi. Botol ini produk buatan Indonesia loh. Aku bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Aku bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabun II. Dirgahayu Indonesia. Hai, selamat pagi. Nama saya Tika. Dari kelas 2B, nomor urut 27. Pagi ini saya akan catatan menggunakan nasi soto dan tahu dan tempe. Tahu dan tempe adalah produk asli buatan Indonesia. Saya bangga dengan produk buatan Indonesia. Saya juga bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabun II. Terima kasih, sudah dalam. Dadah.
Saya Angelin, murid kelas 3 SD Kanisius Keprabon 2, mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, 17 Agustus 2021. Seragam sekolah yang saya pakai ini berbahan batik. Batik adalah kain buatan asli Indonesia. Saya bangga memakai produk buatan Indonesia dan saya juga bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Buatan Indonesia. Ini adalah tulisannya. Asli Indonesia kan? Terima kasih ya. Sampai jumpa. Kain batikku, teman-teman, cerita punya produk Indonesia nih. Kalian jangan iri ya. Ini buatan asli dari Indonesia. Saya Jovelin, sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Saya suka produk batik. Merdeka. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Wilson dari SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta, kelas 3B. Saya sekarang memakai baju batik. Baju batik merupakan baju khas Indonesia. Saya bangga bisa memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia melalui baju batik. Nah, ayo teman-teman, mari kita meneruskan budaya bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, kenalkan namaku Niko. Saat ini saya sekolah BCC dan saat BCC saya menggunakan HP. Dan ini tempatnya. Tempat ini diracun oleh orang Indonesia loh. Coba lihat. Karena itu aku bangga menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Dan aku juga bangga bisa ke sekolah dan belajar di SD Kanisius Keprabon 2. Kanisius, yes. Keprabon 2, jaya. Aku hebat, pasti bisa. Halo guys, ketemu lagi sama Andrea. Kok bawa bendera, Andrea? Karena habis ini mau 17 Agustus. 17 Agustus hari apa? Hari kemerdekaannya Indonesia kita. Yang keberapa? Yang ke-76. Ya. Terus Andrea mau mengenalkan apa? Andrea sengaja pakai baju batik karena itu buatan Indonesia dan tas rajutnya juga buatan Indonesia. Kita harus mencintai buatan Indonesia. Andre suka bangga loh sekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Yeay. Bye. Halo, namaku Ana. Aku mempunyai masker ini dibuat dari mamahku. Aku selalu memakai masker ini agar aku terhindar dari virus dan debu. Aku cinta produksi Indonesia. Aku bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Terima kasih. Dadah. Yuk, pakailah produk Indonesia.
punya banyak buku cerita loh. Ini dia. Aku sangat suka membaca buku cerita ini. Dan buku cerita ini buatan Indonesia. Dan aku suka dengan produk Indonesia. Dan aku bangga menjadi murid SD Kanisius Keprabon II Surakarta. Dadah. Hai, aku Rio, umurku 7 tahun dan aku sekolah di SD Kanisius Keprabon II. Dan aku senang sekali sekolah di sana. Lingkungannya sekolahnya nyaman dan guru-guru di sana baik-baik. Sangat the best lah pokoknya. Oh ya, saat itu memakai baju batik. Tahu dong batik? Itu loh salah satu kain Indonesia yang gambarnya dibuat secara khusus. Motifnya banyak sekali. Tiap daerah memiliki motif yang berbeda. Ada yang dari Solo, Jogja, Madura, Banyumas, dan banyak lagi. Selain itu, batik juga mempunyai corak yang berbeda-beda pula loh. Misalnya, batik Raton, Sidamukti, Sekar Jagat, dan lain-lain. Selain motif dan coraknya bagus, bahan kainnya juga enak dipakai, adem bener. Bener adem. Dia suka sekali kalau pakai batik. Dia suka sekali produk Indonesia. Kain juga ya guys, harus mencintai produk Indonesia. Seperti itu loh, ada iklan yang membunyinya, cintailah produk-produk Indonesia. Sekian, dadah, see you next video. Halo teman-teman, nama saya Elfonda. Coba lihat, bajunya bagus kan? Motifnya batik, asli dari Solo. Produk asli buatan Indonesia. Ayo teman-teman, kita harus bangga pakai batik ya. Karena batik adalah ciri khas Indonesia yang harus kita lestarikan. Aku juga bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon II. Gurunya baik-baik dan temanku baik semua. Terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Merdeka. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Thank you.
Negara, karya Dila Hartina Agustiani. Kobar semangat terus membara, menyulut asa untuk bela negara, berkorban jiwa serta raga, usir penjajah dari tanah air kita. Ratusan nyawa pahlawan telah melayang, mereka gagah berani berperang, menebas ketidakadilan walau penuh rintang, agar tak ada lagi rakyat yang terkekang. 17 Agustus kita telah merdeka. Perjuangan para pahlawan tak sia-sia. Terluka parah, bahkan hilangnya nyawa pun rela, demi melihat generasi hidup damai sentosa. Kita Indonesia. Halo teman-teman, namaku Evelyn, kelas 2A. Aku sangat mencintai produk Indonesia, dan satunya mainan tradisional yaitu kuda lumping. Kuda lumping ini terbuat dari bambu yang dipotong dan dianyam seperti kuda. Biasanya digunakan untuk tarian kuda lumping atau jaran kepang atau jatilan yang menggambarkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda. Halo Jovan. Halo Koko. Kamu lagi apa? Aku lagi minum susu. Aku minta ya. Iya Koko. Wah, enak sekali. Susu apa ini Jovan? Susu satu merek Trapis. Oh, susu yang dibuat oleh Romo-Romo di pertapaan Bun Santa Maria Temanggung Rowo Seneng itu ya? Iya Koko, benar. Ini susu produk dalam negeri tidak kalah enak dengan susu luar negeri. Ya, kita harus mencintai produk dalam negeri. Aku bangga mempunyai produk dalam negeri, dan aku juga bangga menjadi murid di SD Kalisius Keprabon II. Keprabon II. Jaya. Hai teman-teman, sebentar lagi ulang tahun negara Indonesia yang ke-76. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Banyak sekali di sana budayanya. Salah satunya ada yang sampai ke luar negeri, yaitu salah satunya kain batik. Nih contohnya, Felix memakai baju batik. Aku bangga memakai baju batik, dan aku bangga bersekolah di SD Keprabon II Surakarta. Tiga Hayu Indonesia Merdeka. Berkah dalam. Hai teman-teman, namaku Giselle. Aku membawa celengan ayam hadiah dari kakekku. Celengan ini aku pakai menabung sisa uang jajan di SD Kanisius Keprabon II. Celengan ini buatan Indonesia. Aku bangga produk Indonesia. Terima kasih teman-teman. Hai, namaku Audrey. Aku kelas 1. Dan aku bersekolah di SD Kanisius Keprabon II, Surakarta. Aku bangga jadi anak Indonesia. Bentuk rasa cintaku terhadap bangsa dengan cara menggunakan
produk lokal. Kalian bisa lihat barang-barang yang aku pakai sekarang. Yang pertama, aku pakai satu set masker dan kaos. Produk lokal asli buatan anak bangsa. Yang kedua, aku pakai tas kerajinan rotan yang aku beli saat berlibur ke Bali. Yang terakhir, aku pakai sepatu custom yang bisa dipesan sesuai bentuk yang diinginkan. Yuk teman-teman, kita tanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri. Aku anak Indonesia, cinta produk Indonesia, dan aku juga bangga belajar dan bersekolah di SD Anisius ke Prabon 2, Surakarta. Merdeka! Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Aku Siska. Halo teman-teman, siang ini KS mau memperkenalkan hasil produk dalam negeri, yaitu gerabah. Gerabah yaitu perkenalkan yang terbuat dari tanah liat. Halo teman-teman, namaku Sayan. Aku selalu cinta produk-produk Indonesia. Contohnya seperti buku tulis ini. Asli Indonesia tercinta. Sekolahku juga memakai produk Indonesia loh. Sekolahku di SD Kanisius Kaprabon 2 Surakarta. Cintailah produk-produk Indonesia dan cintailah Indonesia selalu ya. Salam. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau perkenalkan produk buatan Indonesia. Salah satunya batik yang aku pakai ini. Aku bangga memakai produk buatan Indonesia. Aku bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Selamat ulang tahun Indonesia. Dadah. Hai teman-teman, namaku Juan. Saya suka baju kemeja batik produk Indonesia seperti yang saya gunakan ini. Saya masih punya banyak lagi baju kemeja batik. Mari kutunjukkan. Ini dia. Yang ini dibelikan bundaku. Dan yang ini juga dibelikan bundaku. Dan yang ini dibelikan Neliku. Dan yang ini dibelikan Neliku. Dan yang ini juga dibelikan Neliku. Dan ini dibelikan bundaku. Dan yang ini dibelikan utiku.
Dan yang ini dibelikan utiku juga. Dan yang ini dari sekolah untuk Rabu dan untuk Jumat. Saya bangga menggunakan kemeja batik produk Indonesia seperti yang saya gunakan ini. Saya bangga menjadi siswa SD Kanisius Keprabon 2. Berkah dalam. Dadah. Halo, nama saya Renata Kepi. Saya bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Saya sangat bangga bisa bersekolah di SD Kanisius karena SD Kanisius memiliki kedisiplinan yang tinggi dan anak ketiganya memiliki kepercayaan diri yang baik. Kali ini saya juga ingin menunjukkan produk buatan Indonesia yang saya punya, yaitu baju batik. Saya sangat menyukai baju batik karena tingkatnya mencerminkan ciri khas Indonesia. Ini baju batik yang saya punya. Saya akan selalu mencintai produk buatan Indonesia karena aku cinta Indonesia. Biasanya saya selalu menggunakan gula batik atau gula batu atau gula jawa agar rasanya lebih enak. Nah, sekarang kita kasih air dingin ya, biar tidak terlalu panas. Nah, yuk sekarang kita minum. Halo teman-teman, namaku Leticia. Aku punya boneka kesayangan loh. Ini dia. Ini boneka yang selalu menemani Leti tidur. Dan ini buatan Indonesia loh. Leti bangga buatan Indonesia. Dan Leti juga bangga bisa bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Dadah. Selamat malam semuanya. Waktu di pandemi ini, kita sangat membutuhkan masker supaya kita dilindungi dari COVID.
produk Indonesia dan untuk anak-anak. Terima kasih. Halo, halo teman-teman. Nama saya Morgan. Dan setiap hari ya, aku minum yogurt. Yogurt yang saya sering diminum buatan Indonesia loh, yaitu Kimari, bikin tubuh kita sehat. Dan aku bangga produk Indonesia, Nah, bisa harus sekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Dah. Hai teman-teman, ini tas kecil kesukaanku. Aku senang membawanya saat pergi. Tas ini buatan Indonesia. Aku bangga memakai produk Indonesia. Aku juga bangga menjadi murid SD Kanisius Kaprabon 2. Hai teman-teman, sebentar lagi ulang tahun negara Indonesia yang ke-76. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Banyak sekali di sana budayanya. Salah satunya ada yang sampai ke luar negeri, yaitu salah satunya kain batik. Ini contohnya balik memakai baju batik. Aku bangga memakai baju batik dan aku bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2 Surakarta. Tiga Hayu Indonesia Merdeka. Berkah dalam. Hai, nama saya Nico. Aku punya tas untuk botol minum dari Rajutan. Bagus ya. Ini buatan Indonesia loh. Aku bangga menggunakan produk Indonesia dan bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Hai, nama saya Feli. Aku punya kain ini. Bagus kan? Ini buatan Indonesia. Aku bangga menggunakan kain produk Indonesia dan aku bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Terima kasih. Hai teman-teman, hari ini aku memiliki cangkir berwarna merah. Setiap hari aku pakai ini untuk minum. Aku bangga sekali produk Indonesia. Sama seperti di sekolah SD Kanisius Kaprabon 2. Bye semuanya, dadah. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Jelapa kelas 2B. Saya mau tunjukkan wadah kecil dan kipas ini. Wadah kecil ini buat menyimpan minuman. Dan kipas ini buat ventilasi aku saat panas. Dan ini terbuat dari anyaman bambu. Aku bangga buatan dalam negeri. Dan aku juga bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Michelle. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat kan? Jangan lupa selalu memakai masker jika keluar rumah. Teman-teman tahu tidak kalau banyak masker buatan Indonesia yang bagus? Ini aku pakai masker buatan Indonesia. Ada masker medis, ada masker kain. Aku bangga memakai produk buatan Indonesia. Seperti aku juga bangga bersekolah di SD Kanisius Kaprabon 2. Kanisius,
Yes, ke Prabon 2, Jaya. Aku hebat, pasti bisa. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Dah. Selamat siang, Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman. Nama saya Felicia. Nama saya Eze Susanto. Tema vlog hari ini adalah mencintai negeri, produk-produk negeri, dalam negeri dan SD Kanisius Keprabon 2. Apa itu produk-produk? Produk-produk adalah barang-barang yang dibuat di Indonesia. Oh iya, tempat-tempat wisata di Indonesia itu banyak loh. Contohnya Parangtritis, Gunung Merapi, Tawangmangu, dan lain-lainnya. Itu pernah ke Parangtritis loh. Sama dong. Kita juga pernah ke Tawangmangu loh. Teman-teman, kalau liburan, pergi ke wisata Indonesia indah-indah loh. Sebagai warga yang baik, kita harus mencintai produk-produk dan keindahan alam di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti vlog kami. Berkah dalam. Halo teman-teman, nama saya Kristo, kelas 3A. Saya memakai baju batik buatan Kota Solo lho, asli produk Indonesia. Ayo kita mencintai produk Indonesia seperti saya. Saya bangga memakai produk Indonesia. Saya bangga menjadi keluarga besar SD Kanisius Keprabon 2. Dan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, namaku Ines, kelas 1A. Ines senang memakai produk buatan Indonesia. Lihat nih, Ines punya koleksi cepit-cepit. Ini mamaku pesan di toko-toko yang menjual produk buatan Indonesia. Ines juga punya tas. Ini berasal dari Bali. Cantik kan? Ada satu lagi. Yang ini berasal dari Semarang. Walaupun hanya untuk bermain di rumah, tapi Ines masih suka main-main tas. Pakai tas kok buat main aja. Ada satu barang lagi yang Ines suka sekali. Mahkota ini. Cantik kan? Dijahit satu persatu. Ines juga memakai bando. Bando ini cantik. Ines suka. Ines senang memakai produk buatan Indonesia. Ternyata produk buatan orang-orang Indonesia tidak kalah dari produk buatan luar negeri. Ines senang sekolah di SD Kanisius, gurunya hebat-hebat. Ines sekolahnya juga bagus. Ines senang sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Menuliskan karis.
Teman-teman, kenalin nama aku Clement. Teman-teman tahu tidak baju batik yang aku pakai ini? Baju batik yang aku pakai ini baju kesukaanku loh. Baju ini buatan Indonesia. Keren kan? Makanya aku bangga dengan produk buatan Indonesia. Dan aku juga bangga bisa belajar dan bersekolah di SD Kanisius Kepabon 2. Dadah! Hai teman-teman, nama aku Domine. Lihat, aku punya tas batik. Tas batik ini berguna untuk membawa bekal atau membawa barang yang lain. Batik sangat dikenal di seluruh dunia. Aku bangga dengan produk Indonesia. Dan aku bangga sekolah di SD Kanisius Kepabon 2 Solo. Dadah. Halo, saya Alicia. Saya mempunyai baju yang sangat cantik. Baju ini baju batik dan baju ini khas Indonesia. Saya biasanya memakai baju ini saat perayaan 17 Agustus dan Hari Kartini di sekolahnya saya. Dan baju ini motifnya sangat cantik dan unik. Makanya saya suka sekali memakai baju ini karena baju ini khas Indonesia. Dan saya bangga memakai produk khas Indonesia dan bersekolah di SD Kanisius Kepabon 2. Dadah! Halo, saya Eleni. Saya bersekolah di SD Kanisius Kepabon 2, Surakarta. Aku bangga produk Indonesia. Batik adalah satu produk Indonesia. Terima kasih. Saya Evelyn. Ini tas pink saya. Ini produk Indonesia. Saya bangga memakai produk Indonesia. Saya juga bangga sekolah dan belajar di SD Kanisius Kepabon 2. Halo teman-teman, nama aku Aru. Aku suka sekali minum
susu ultra milk. Ini juga buatan produk Indonesia loh. Aku juga suka belajar di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Bye bye. Hai teman-teman, aku Jenika. Kalau aku sedang berpergian, aku selalu membawa tas racun ini. Tas racun ini hasil percikan tangan orang Indonesia loh. Tas ini sangat membantuku saat aku sedang berpergian, karena tas racun ini memuat banyak sekali barang seperti minuman, handphone, hand sanitizer, tisu basah, bahkan dompet mama juga bisa masuk di sini loh. Oh iya, kalau kita sedang bepergian, jangan lupa memakai masker ya teman-teman. Maskerku ini buatan orang Indonesia juga loh. Aku bangga dengan produk-produk orang Indonesia. Dan aku bangga dapat bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Dadah! Merdeka! Hai, aku Oliver. Aku bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Ayo teman-teman beli produk buatan Indonesia. Bajuku buatan Indonesia. Tanahku juga buatan Indonesia. Dan sepatuku juga buatan Indonesia. Karena aku mencintai produk buatan Indonesia. Ayo teman-teman beli produk buatan Indonesia. Merdeka! 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 Halo teman-teman, nama saya Erlin. Saya kelas 2B. Saya sekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Perkenalkan, ini mama saya. Halo, nama saya Sianita. Saya mamanya Erlin. Kita berdua akan memperkenalkan salah satu produk buatan Indonesia. Apa itu Erlin? Ini mah, batik adalah salah satu produk buatan Indonesia. Ada tas, dompet, dan kain batik. Wah, betul sekali Erlin. Ternyata baju yang kita pakai ini juga dari kain batik loh. Iya mah, Erlin bangga memakai produk buatan Indonesia loh. Erlin juga bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Yuk, sekarang kita yel-yel dulu. Kanisius. Yes. Keprabon 2. Jaya. Aku hebat, pasti bisa. Terima kasih, berkah dalam. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Kaleb. Saya minum vitamin ini setiap hari. Vitamin ini terdiri dari ikan gabus. Vitamin ini produk Indonesia loh. Membuat badanku selalu sehat dan kuat. Aku bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Halo, namaku Kinar. Aku anak Indonesia. Di sekitarku banyak produk-produk buatan Indonesia. Contohnya seperti ini. Masker, kalau masker bajuku juga buatan Indonesia. Aku juga menyukai mainan yang aku buat sendiri, seperti ini. Aku dan keluargaku bangga memakai produk-produk Indonesia. Aku juga bangga bersekolah
kedua bisa menghilangkan rasa kembung di perut. Selain itu, juga bisa menghindari gigitan nyamuk. Minyak kayu putih ini asli buatan Indonesia loh. Maka aku bangga dengan produk Indonesia. Dan aku bangga bersekolah di SD Canisius Keprabon 2 Surakarta. Terima kasih. Aku bangga tempat ini buatan Indonesia. Aku juga bangga sekolah di Canisius Keprabon 2 Surakarta. Yes. Hai, aku Jenis. Di mana-mana aku selalu membawa tas ini. Seringnya aku selalu membawa ke tempatnya Oma. Isinya buku, map, dan pensil. Untuk belajar di tempatnya Oma. Ini buatan mamaku loh. Mamaku adalah orang Indonesia. Aku cinta sekali buatan Indonesia. Dan aku senang sekolah di SD Canisius Keprabon 2. Teman, namaku Kenzo. Tasku bagus kan? Ini kado dari papaku loh. Kalian tahu nggak tasku ini buatan Indonesia loh. Aku selalu bawa tas ini ke sekolah. Aku sekolah di SD Canisius Keprabon 2. Aku bangga belajar dan sekolah di SD Canisius Keprabon 2. Terima kasih. Dadah. Teman-teman, namaku Aubrey. Aku punya pensil lucu loh. Pensil ini kado dari papaku. Pensil ini buatan Indonesia loh. Aku selalu bawa pensil ini waktu ke sekolah. Aku sekolah di SD Canisius Keprabon 2. Karena aku bangga belajar dan bersekolah di SD Canisius Keprabon 2. Terima kasih. Dadah. Hai guys, kalian tahu gak aku pakai baju apa? Aku pakai baju batik buatan Indonesia. Keren gak? Keren lah. Masa enggak? Aku bangga memakai baju batik buatan Indonesia. Katanya Pak Asep kalau baju batiknya merah itu muridnya di Canisius Keprabon 2. Woi. Waduh, lancarnya gimana? Canisius, yes, Keprabon 2 jaya. Halo semua, kenalin, saya Ken Kenjo kelas 3B. Saya sekolahnya di SD Canisius Keprabon 2. Aku bangga jadi murid di SD Canisius Keprabon 2 loh. Karena di sana membantu mengenalkan saya tentang keberagaman produk-produk yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Seperti ini nih. Nih teman-teman, kain batik dan tas anyaman. Tas anyaman nih teman-teman. Yang saya punya batik dan tas anyaman ini sudah terkenal loh di luar negeri. Makanya saya bangga memakai produk Indonesia. Batiknya bagus dan halus, amannya rapi. Ayo teman-teman, cinta buatan dalam negeri sendiri ya, agar Indonesia tercinta semakin jaya. Dirgahayu Indonesia yang ke-76, merdeka, merdeka. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fiona. Di rumahku selalu sedia tolak angin anak ini. Karena aku cinta produk Indonesia.
Jika aku sakit, aku langsung minum tola angin anak ini. Aku langsung sehat dan aku bisa belajar kembali di SD Kanisius Keprabon 2. Aku bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Aku cinta produk Indonesia. Dadah! Hai teman-teman, nama saya Victor. Lihat saya pakai baju apa? Baju batik kan? Ganteng kan? Ini buatan dari Indonesia. Saya bangga memakai baju batik produk-produk Indonesia. Apalagi saya bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 02 Surakarta. Jaya Merdeka. Semua luar biasa kan? Nama saya Nathan, saya kelas 1A. Saya bersekolah di Kanisius Keprabon 2. Saya Kanisius mengajari aku banyak-banyak hal. Saya suka negara Indonesia. Saya juga suka produk Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan. Dadah. Hai teman-teman, namaku Caroline. Saat ini aku memakai baju batik. Teman-teman tahu enggak? Batik adalah salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Aku bangga memakai baju batik ini dan aku bangga dengan produk Indonesia. Dan aku juga bangga bisa belajar dan bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Berkadalam. Bye. Halo, nama saya Kolin. Dan saya membawa ini. Namanya apa? Bisa tebak? Benar, ini adalah topi. Topi ini terbuat dari produk Indonesia. Karena aku memakainya, karena ini adalah buatan produk Indonesia. Juga aku menyukai menjadi warga SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Daniel dan ini nama kakakku Donel. Saya ingin memperkenalkan hasil karya kami sewaktu PJJ, diantaranya Solo lho. Dan saya suka produk
buatan Indonesia. Dan saya suka bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Halo semuanya, saya suka produk Indonesia. Saya sudah pakai baju batik dari Solo. Saya sudah pakai tas rajut dari Bandung. Aku bangga menggunakan produksi Indonesia. Terima kasih. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Thank you.
bangga pakai baju batik ini. Batik ini buatan dari Indonesia. Dan aku bangga sekolah di Kanisius Kepabon 2. Dadah! Hai teman-teman, ini adalah taplak untuk meja. Bisa juga untuk hiasan dinding. Bagus kan? Ini terbuat dari kain bertal loh. Sangat bagus dan berguna. Semua bisa bikin sendiri loh. Dan ini buatan lokal, asli Indonesia. Aku bangga produk Indonesia. Aku bangga bersekolah di SD Kanisius Kepabon 02. Aku bangga memakai produk buatan Indonesia dan bersekolah di SD Kanisius Kepabon 02. Halo semua, nama saya Adrian Kevin. Kali ini saya akan memperkenalkan produk asli buatan Indonesia, yaitu batik. Batik adalah salah satu kerajinan buatan Indonesia. Kain batik bisa dibuat untuk pakaian, tas, dompet, dan lain-lain. Batik mempunyai banyak motif dan corak yang menarik dan dikerjakan oleh orang Indonesia. Batik juga sudah terkenal sampai ke luar negeri loh. Saya sangat bangga dengan produk buatan Indonesia. Hai teman-teman, saya Aurelio dari kelas 3A. Saya bersekolah di SD Kanisius Kepabon 2, Surakarta. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saya akan membuat roti tas yang akan diberikan kepada tenaga medis yang di dekat rumah saya. Mari kita akan mengikuti proses pembuatan roti tas buatan anak Indonesia. Oke Pak Bayu, saya dari orang tua murid dari atas nama Alvin Delon Sutantio sama Aurelio. Nah ini kami, ini hasil karya dari anak kami yang kami persembahkan untuk para nakes yang di sini. Ini untuk menyambut HUT RI yang ke-76. Ini kami mengasihkan hasil karya anak kami untuk para nakes yang ada di Puskesmas Sibela ini. Oke, bisa diterima Pak Bayu ini. Ya, makasih Pak Bayu gitu. Ini ya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya untuk kita semua ya. Gitu Pak Bayu. Oke Pak Bayu, makasih ya. Oke, ini sudah selesai ya. Dalam penyerahan mohon maaf ini karena di tempat puskesmas, jadi anak-anak kami tidak bisa ikut ya, gitu. Oke, terima kasih. Ini saya sudah bisa, sudah menyerahkan semua untuk ini ya, Pak ya, untuk 0 liternya diterima ya, Pak. Oke, oke, makasih. Oke, dadah. Tuhan dia sedang berjuang. Hai teman-teman, saya Aurelio dari kelas 3A. Saya bersekolah di SD Kanisius Kepabon 2, Surakarta. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76,
saya akan membuat roti tas yang akan diberikan kepada tenaga medis yang di dekat rumah saya. Mari kita akan mengikuti proses pembuatan roti tas buatan anak Indonesia. Oke Pak Bayu, saya dari orang tua murid dari atas nama Alvin Delon Sutantio sama Aurelio. Nah ini kami, ini hasil karya dari anak kami yang kami persembahkan untuk para nakes yang di sini. Ini untuk menyambut HUT RI yang ke-76. Ini kami mengasihkan hasil karya anak kami untuk para nakes yang ada di Puskesmas Sibela ini. Oke, bisa diterima Pak Bayu ini. Ya, makasih Pak Bayu gitu. Ini ya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya untuk kita semua ya. Gitu Pak Bayu. Oke Pak Bayu, makasih ya. Oke, ini sudah selesai ya. Dalam penyerahan mohon maaf ini karena di tempat puskesmas, jadi anak-anak kami tidak bisa ikut ya, gitu. Oke, terima kasih. Ini saya sudah bisa, sudah menyerahkan semua untuk ini ya, Pak ya, untuk 0 liternya diterima ya, Pak. Oke, oke, makasih. Oke, dadah. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia. Siang teman-teman, saya Alfi, kelas 1B. Saya bersuka lagi SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Saya akan membuat roti tas akan dibagikan kepada medis di dekat rumah saya. Kita ikuti proses pembuatannya. Ini tepung, gula, dan telur. Oke Pak Bayu, saya dari orang tua murid dari atas nama Alvin Delon Sutantio sama Aurelio. Nah ini kami, ini hasil karya dari anak kami yang kami persembahkan untuk para nakes yang di sini. Ini untuk menyambut HUT RI yang ke-76. Ini kami mengasihkan hasil karya anak kami untuk para nakes yang ada di Puskesmas Sibela ini. Oke, bisa diterima Pak Bayu ini. Ya, makasih Pak Bayu gitu. Ini ya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya untuk kita semua ya. Gitu Pak Bayu. Oke Pak Bayu, makasih ya. Oke, ini sudah selesai ya. Dalam penyerahan mohon maaf ini karena di tempat puskesmas, jadi anak-anak kami tidak bisa ikut ya, gitu. Oke, terima kasih. Ini saya sudah bisa, sudah menyerahkan semua untuk ini ya, Pak ya, untuk 0 liternya diterima ya, Pak. Oke, oke, makasih. Oke, dadah. Terus berdoa untuk diri.
Mempunyai masker batik. Kalian tahu tidak kalau batik itu produk Indonesia? Kita sebagai anak Indonesia harus bangga memakai produk Indonesia. Banyak orang yang di luar negeri suka batik. Cinta produk Indonesia, cek. Bangga menjadi murid SD Kanisius Keprabon 2, cek. Terima kasih. Dadah. Tuhan memberkati kalian semua. Halo teman-teman, nama aku Alti. Hari ini aku akan menunjukkan tas bekal sekolahku. Tas ini terbuat dari tanaman ecek gondok. Aku bangga loh mempunyai tas ini karena terbuat dari Indonesia. Di sekolahku, aku memakai batik ini. Keren kan? Batik juga produk kebanggaan Indonesia. Aku bangga karena aku bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Halo, namaku Joseph. Aku memakai baju batik pasang negara kita. Batik tidak hanya dibuat baju, tapi bisa dibuat kipas. Aku bangga produk Indonesia. Aku senang sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Yes! Bangga produk buatan Indonesia dan bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Asal-usul Tampah, salah satu produk buatan Indonesia. Tampah terbuat dari bambu. Alat ini digunakan untuk membersihkan beras dari kotoran sebelum dicuci dan dimasak dengan cara diayak secara manual tangan. Kemudian kotoran akan otomatis tersisih. Selain itu, tampah juga bisa untuk menaruh jajanan kue, menjemur kerupuk atau gendar. Untuk harga masih terbilang murah, tergantung besar kecil ukurannya.
Dan saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan. Halo teman-teman, selamat sore. Namaku Edward. Aku kelas 3A. Aku bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Aku bangga bisa bersekolah dan belajar di SD Kanisius Keprabon 2. Tahu enggak teman-teman? Aku punya sepeda kesayanganku. Sepeda kesayanganku berwarna biru. Ini setiap hari aku bersepeda di waktu luangku. Setelah aku belajar bersepeda membuat tubuh kuat, sehat, bugar, dan terhindar dari COVID. Buatan Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Aku bangga produk Indonesia. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Momo. Hari ini saya lagi pegang tas hijau ini loh. Ini terbuat dari rotan dan ini buatan Indonesia loh, makanya saya bangga dengan produk Indonesia. Dan saya bangga bisa bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Bye-bye! Hai teman-teman, sebentar lagi ulang tahun negara Indonesia yang ke-76. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Banyak sekali di sana budayanya. Salah satunya ada yang sampai ke luar negeri, yaitu salah satunya kain batik. Ini contohnya Felix memakai baju batik. Aku bangga memakai baju batik dan aku bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Tiga Hayu Indonesia Merdeka. Berkah dalam. Hai teman-teman, nama saya Felicia, kelas 2B SD Kanisius Keprabon 2. Hari ini saya akan memperkenalkan tas merek Eagle buatan Indonesia. Tas ini sangat saya sukai, bisa dibawa kemana-mana berpergian dan bisa dimasukkan buku, alat tulis. Saya sangat menyukainya, pabriknya di Bandung. Sampai jumpa teman-teman. Hai, namaku Abel. Abel punya tas batik buatan Indonesia. Warnanya biru, ada bunga-bunganya. Abel sangat suka sekali dengan tas ini. Abel senang menjadi murid SD Kanisius Keprabon 2. Terima kasih, berkah dalam. Hai teman-teman, namaku Moses. Teman-teman tahu gak saya pakai baju apa? Ini baju batik. Sama dong, mama juga pakai baju batik. Ya, batik itu buatan dari mana toh, Mos? Indonesia. Apa ya? Kok tahu? Dari buatan Indonesia? Dari Indonesia. Kok tahu dari Indonesia? Karena ada di Indonesia. Iya. Nah, ini papa belinya sama mana? Sama teman papa, teman papa dari Solo.
ya. Berarti apa? Muses berarti apa? Muses partai buatan Indonesia. Terus? Muses juga bangga bersekolah di SD Kanisius Kebangun 2. Dadah. Halo guys, kembali lagi di channel saya Owen. Hari ini saya akan membahas hal Indonesia sedikit. Contohnya nih, khas Indonesia. Dan di sini ada klepon, petolo, gendar, dan cenil. Dan saya favorit saya tuh ini nih, cenil. Ini enak sekali. Dan di sini juga ada taplak meja motif batik. Dan juga baju saya nih. Ini baju seragam SD Kanisius Keprabon 2. Keren kan? Dan saya cinta Indonesia dan saya bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon 2 dan Indonesia Merdeka. Sampai jumpa. Halo teman-teman, nama aku Tasya. Aku anak Indonesia. Aku cinta banget produk Indonesia. Aku suka banget pakai baju batik. Ini teman-teman, bagus kan? Baju batik termasuk produk Indonesia. Dan aku juga bangga sekolah di Kanisius Keprabon 2. Kanisius, yes. Keprabon 2, jaya. Aku hebat, pasti bisa. Dadah. Teman-teman, namaku Dovin. Aku sekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Aku sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aku bangga menjadi Indonesia. Baju yang aku pakai ini buatan dari Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Hai, namaku James. Yang saya pakai itu batik merah. Saya bangga barang buatan orang Indonesia. Saya bangga bersekolah SD Kanisius Keprabon 2. Bye. Hai teman-teman, nama saya Luvena. Saya bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2. Pada masa pandemi ini, masker sangat dibutuhkan. Ini maskerku. Ini buatan Indonesia. Aku bangga memakai buatan Indonesia. Dan aku bangga menjadi anak SD Kanisius Keprabon 2. Dadah. Halo teman-teman, kenalin namaku Texwin, umurku 7 tahun. Aku bersekolah di SD Kanisius Keprabon 2 Surakarta. Nah, sekarang Texwin lagi siap-siap buat nemenin mama pergi. Dekswin lagi suka pakai baju batik. Keren kan? Cakep kan dipakai Dekswin? Selain nyaman, baju batik ini juga
Indonesia loh. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya. Catechmin selalu ingat pakai masker. Masker ini juga produk asli Indonesia. Penting banget loh sekarang dalam masa pandemi. Ayo kita bangga dengan produk asli Indonesia seperti Catechmin. Aku bangga memakai produk asli Indonesia dan juga bangga bersekolah di SD Kanisius Keprabon II Surakarta. Dadah! Halo teman-teman, nama saya Arthur. Saya akan memperkenalkan budaya Indonesia. Ini tunggu jam. Dan aku bangga sekolah di SD Kanisius Keprabon II Surakarta.